Keempat, saya teringat yang keempat ini. Semasa saya dalam kunjungan ke Indonesia, ke negara jiran baru-baru tahun lepas, saya tidak tahu bahawa program ini menjadi satu program yang sangat dicemburui oleh rakan-rakan kita yang lain, kerana mereka menyatakan inilah inisiatif pertama yang mereka dengar khususnya berkaitan cuti-cuti cikgu. Ya? Dan ini adalah antara perkara yang kami sering bincangkan, bahawa kita harus committed dengan program-program seperti ini khususnya untuk terus menjaga kesejahteraan guru. Program cuti-cuti cikgu yang telah diperkenalkan sebelum ini, dia berikan penawaran menarik dengan diskaun harga tiket, tapi kita tambah lagi pada tahun ini di mana kita akan terus meningkatkan sinergi bersama rakan-rakan lain untuk mendapatkan promosi-promosi terbaik, diskaun-diskaun terhebat, ya, yang melibatkan antara lain Malaysia Airlines, Firefly, Bank Rakyat, Wetland Putrajaya, Air Asia, Traveloka dan lain-lain. Wetland Putrajaya misalnya, kita mendapat sokongan penuh untuk bukan sahaja guru tetapi juga anak-anak cikgu. Ya, diskaun itu untuk anak-anak cikgu sekiranya cikgu membawa anak-anak mereka ke Wetland Putrajaya. Jadi insyaAllah program cuti-cuti cikgu ini akan terus kita pertingkatkan untuk memberikan kesejahteraan terus kepada guru-guru kita. Kelima, bagi menggalakkan para guru menerbitkan hasil tulisan dan karya mereka, maka dua geran penerbitan bernilai RM10,000 untuk masing-masing geran akan dianugerahkan untuk menerbitkan penulisan berkenaan tokoh guru madani dan tokoh kepimpinan madani. Tawaran geran akan diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh ITBM. Jadi ini semua adalah untuk memberikan sokongan kepada cerita dan hasrat guru yang sentiasa menjadi inspirasi kita, dan saya sangat menggalakkan semua menulis tentang tokoh guru madani dan tokoh kepimpinan madani. Dan yang terakhir, cabaran yang memberi kesan ketara terhadap ketirisan pembelajaran murid adalah beban kerja guru. Bergerak ke arah pendekatan yang lebih holistik, iaitu kesejahteraan guru, the well-being of the teachers. Untuk itu, KPM akan membangunkan indeks kesejahteraan guru yang menyeluruh bagi melihat isu-isu kesejahteraan guru, domain-domain yang terkait serta intervensi penting untuk terus menjaga kesejahteraan guru. Maka pada 16 Mei 2025, indeks kesejahteraan guru yang pertama akan kita bentangkan pada Hari Guru yang akan datang. Indeks ini sangat penting untuk memberikan kita beberapa pandangan, rujukan dan khususnya mengukur indeks kesejahteraan guru supaya kita boleh lebih bersedia memperbaiki, menambah nilai dan khususnya untuk terus melindungi kesejahteraan guru.